teman-temanku, ketemu lagi dengan Koga Kucing Keyboard. Kali ini Koga akan bermain robot-robotan di game Mecha Colosseum, teman-teman. Game ini mirip kayak Dragon Craft ya. Jadi kita akan memakai robot hewan untuk bertanding dengan robot yang lain, teman-teman. Dan di sini nanti kita juga bisa beli armor dan lain sebagainya lah. Nah, sebelum Koga mulai gamenya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel Koga ya. Terima kasih. Langsung kita lihat robotnya. Yang pertama kita dapat apa nih? Waduh, pertama kali langsung dapat robot naga, teman-teman. Ini dia punya power 15.000. Nah, sekarang kita coba untuk tambahkan armor ya. Nah, kita beli armornya dulu. Nah, kita beli langsung kita pasang bagian punggung, terus bagian dada. Yang ini bagian kaki. Ini bagian apa nih? Oh, ini juga bagian kaki. Ini bagian lutut. Wih, masih banyak lagi, teman-teman. Kita beli saja. Mumpung Koga jadi sultan ini. Ini duitnya Koga 200.000, cuy. Langsung kita pasang-pasang semua aja dah. Biar powernya itu tambah besar, teman-teman. Nih, powernya Koga sekarang 19.000. Kita bisa upgrade-nya ya? Oh, kalau di sini nggak bisa upgrade ya? Koga kira bisa upgrade. Udah, kita langsung aja pasang semuanya biar tambah gede nih powernya. Oke, sekarang kita beli bagian apa lagi nih? Bagian paha. Ini bagian kepala ya. Nah, woy, powernya Koga sekarang 21.000, cuy. Beli semua aja. Ini bagian sayap. Ini bagian apa nih? Bagian paha. Ini biar skillnya juga kebuka semua, teman-teman. Biar nggak kekunci gitu. Oke, kita beli. Nah, mirip banget kayak Dragon Craft nih. Nah, ini. Terus kita beli lagi. Sekarang pasang bagian bahu. Wih, masih banyak, cuy. Banyak banget yang harus dibeli nih. Nih, untung Koga duitnya banyak, cuy. Udah, kita beli semua aja lah. Ini bagian leher. Terus ini bagian paha lagi. Terus kita pasang bagian. Ah, ini bagian punggung. Woi, masih ada lagi, woi. Masih banyak lagi, woi. Ini apa nih? Oh, ini kita harus pakai ini, teman-teman. Harus pakai puzzle gitu. Oh, Koga belum punya ini, mah. Terus kita langsung tandingkan saja. Koga powernya 29.000. Oke, kita tes langsung. Kita battle. Oh, ini level 1. Kita akan melawan apa nih? Oke, kita melawan harimau, teman-teman. Coba ini apa nih? Kita rilis. Oh, harus nonton iklan. Biasanya sih ultinya harus nunggu ini penuh, teman-teman. Jadi meteran yang bawah ini harus penuh. Baru bisa keluar ultinya, teman-teman. Dan kita pakai jurus biasa dulu aja ya. Nih, gigit. Hayo. Aduh, kena. Kasih lagi, bang. Mana nih jurusnya? Wih, itu pakai buntut itu ya. Langsung meninggoy dia. Oke, kita ke next level. Wih, sama woy. Kembar mereka nih. Udah, gak apa-apa lah. Ini berarti powernya juga sama ya. Kalau Koga kan powernya 29.000. Dia pasti juga sama nih, teman-teman. Armornya udah kepasang semua soalnya. Oh, tapi masih kuat Koga nih. Kasih lagi, bang. Nih. Moga-moga meterannya bisa penuh ya. Jadi kita bisa ngeluarkan ulti gitu. Koga penasaran ultinya kayak gimana nih? Ayo keluarkan ulti, ayo dikit lagi nih. Nih, oke. Sekarang kita keluarkan ulti langsung, teman-teman. Ultinya Koga adalah... Wih, ngeluarkan laser, woi. Langsung meninggoy musuhnya. Koga dapat 348. Ini Koga get dulu. Coba kita next level. Wih, kita melawan robot hiu. Ah, kita kasih jurus. Habis ini kita coba lihat robot yang lain ya. Coba kita lawan dulu robot hiu ini. Kayaknya masih easy peasy nih. Tuh kan. Serangannya dia masih lemah, teman-teman. Kita kan sudah full armor ini. Kita kasih cakar aja nih. Aduh. Kasih cakar, bang. Nih. Terus Koga kasih buntut lagi. Oh, ini sayap ya? Sayap. Koga dapat 138. Dah, kita balik dulu. Kita lihat mecha yang lain, teman-teman.
apa nih? Sign in. Oh, Koga dapat bonus nih. Dapat 500 duit. Ini kita harus beli. Nah, sekarang kita coba lihat mecha yang lain ya. Di sini selain naga ada harimau, terus ada apa nih? T-Rex ya. Wih, ada triceratops, harganya 15.000. Oh, kalau ini modelnya dinosaurus ya. Terus selanjutnya ada kuda, harganya 20.000. Wih, apa nih? Monster cuy. Keren banget nih, harganya 35.000. Wih, ini juga keren, woi. Oh, kita harus mengumpulkan puzzle, teman-teman. 25 puzzle. Kita dapat puzzle dari mana ya? Wih, ini ada Godzilla, cuy. Keren-keren, woi. Ini ada kuda emas. Ada robot. Wih, keren banget nih. Ini banyak banget ya karakternya. Nggak cuma hewan doang ya. Wih, keren banget, woi. Koga juga pengen. Tapi kita dapat puzzle-nya dari mana nih? Aduh, ini, wih, ini apa lagi nih? Ada Burning Godzilla, teman-teman. Apa nih? Error. Aduh, error apa tadi tuh? Wih, ini ada Burning Godzilla. Ada hiu. Ada kupu-kupu. Jadi ada campurannya Godzilla gitu ya. Dah, kita beli yang agak kuat aja ya. Kita beli Triceratops gitu ya. Coba Koga cek dulu ya. Di sini Koga harus belinya gimana ya? Itu tadi kok ada puzzle. Oh, ini mecha fragment ini, teman-teman. Kita bisa beli banyak nih. Coba Koga spin. Nah, oh gini. Koga dapat 2, Koga dapat 3. Jadi kalau kita spin terus nanti bisa dapat banyak, teman-teman. Nah, ini Koga dapat 6. Tapi kita tadi butuhnya banyak banget ya. Yaudahlah, nanti di gameplay selanjutnya aja lah kita cari yang fragmentnya itu. Terus Koga lihat bonusnya dulu, kita spin, Koga dapat apa? Oh, dapat 100 duit. Lanjut lagi, sign in, tadi Koga udah dapat fit. Ini apa nih? Oh, nih kita harus nonton iklan, cuy. Apa nih? Starter gift. Apa lagi nih? Oh, ini kita bisa dapat singa, woi. Tapi udah harus beli pakai duit, woi. Dan kita pakai triceratops aja dah. Ini. Koga switch. Nah, sekarang kita pakai triceratops. Apa nih? Full level. Kita harus bayar ini. Dan kita pakai ini dulu aja deh, armornya dulu. Ini bagian mulut. Ini bagian apa lagi nih? Bagian perut. Ini bagian apa nih? Oh, bagian paha. Yang ini bagian lengan ya. Nah, ini bagian sini. Terus ini telapak kaki. Kita beli semuanya. Wah, ini powernya 55.000. Yang ini bagian paha lagi. Terus ini bagian badan. Kita beli semuanya aja. Ini kaki. Terus ini apa nih? Wah, ada tembaknya, woi. Ada tembaknya, keren banget nih. Ini Koga pasang semua aja ya. Ini buntut. Terus ini kepala pastinya ya. Ini apa lagi nih? Oh, ini bagian kakinya juga nih. Nih, kita beli. Oh, ini mulutnya lagi. Terus ini apa nih? Kaki. Wah, banyak banget teman-teman. Sayangnya nggak bisa di-upgrade ini ya. Oh, ini kita harus beli pakai fragmen, teman-teman. Dan nanti dulu aja, kita langsung tanding. Ini ada arena, coba Koga masuk. Oh, ini kita bisa melawan satu-satu nih. Koga lawan yang 71 ya. Ini kan Koga powernya 85.000. Kita lawan ini aja deh. Nah, ini kayaknya keren nih. Oh, sama ya. Triceratops lawan Triceratops. Aduh, Koga salah pilih musuh nih. Yaudahlah, gak apa-apa ya. Kita lawan aja. Wah, kuat banget teman-teman. Dia powernya berapa sih? Tadi kan kayaknya cuma 16.000 ya. Kok kuat banget dia, woi. Kok kuat banget. Aduh. Dia kayaknya udah pakai armor yang fragmen itu. Oh, ini 171. Koga salah lihat. Tadi Koga lihatnya 16.000. Yaudah, kita lawan naga aja ya. Kalau lawan naga, Pak, mesti menang, Koga. Wih, ini kalau udah full fragmennya gitu, keren banget nih. Jadi ada warnanya gitu, teman-teman. Oke, kita menang ini masih. Seruduk nih. Meninggoy kau. Yes, kita get. Terus kita lihat musuhnya apa lagi.
Waduh, musuhnya berat-berat, teman-teman. 147.000. 171. Ini doang nih bisa menang lawan robot. Kita langsung aja kasih. Nih. Wow, ini nembak, woi. Kita seruduk aja nih. Seruduk. Oh, bukan seruduk, dia kayak ngeluarin listrik gitu ya. Kalau yang ini apa nih? Oh, ini diseruduk juga nih. Nah, kita seruduk lagi nih. Skill nomor 2. Nih, critical. Terus langsung kasih ulti. Ultinya kayak gimana? Nih. Oh, itu lompat dia ultinya. Kita klaim dulu. Dah, kita return. Ini kenapa error terus, woi? Kenapa error terus? Aduh, nggak jelas mah ini. Coba kita battle lagi. Habis itu kita ganti meja, teman-teman. Koga penasaran sama meja yang lain ya. Sekarang kita lawan harimau. Lah, sekali serang langsung meninggal ini ya. Lemah banget nih. Next level. Lawan hiu. Kita kasih lagi. Ini kayaknya Koga udah ngelawan ya. Udah ngelawan, teman-teman. Kita tadi terakhir sampai level berapa ya? Coba Koga lihatnya dulu. Kalau nggak salah, Koga udah ngelawan hiu deh. Oh, ini level sekarang level 6 ya? Ya udahlah, kita ganti meja dulu aja ya. Ini Koga penasaran sama meja yang lain nih. Ini ada kuda. Ah, ini. Keren nih. Nah, kita unlock. Ini monster apaan, cuy? Wih, keren banget nih. Oke, kita pasang. Coba ini kalau full kekuatannya sampai berapa ya? Kalau Triceratops tadi kan sampai 80.000. Kita kasih semua aja sekarang. Ini kayaknya keren banget sih monsternya nih. Jadi di game ini ada campuran antara monster hewan, monster dinosaurus, terus ada monster apa lagi ya? Monster kayak gini sama Godzilla, teman-teman. Nah, ini kita pasang. Oke. Okay. Wih, sampai 94, cuy. Bisa sampai 100.000 ini kayaknya nih. Coba, kalau nggak pasang. Oke. Okay. Oh iya, bener, teman-teman. Sampai 100.000 nih. Nah, ini kakinya. Wih, 160. Berapa nih? 116.000. Oke, okay, kita pasang lagi. Ini punggung. Terus, apa lagi nih? Oke, okay, kita pasang ekor. Oh, ini harus ada fragmennya nih. Kita kalau mau beli fragmen ini, aduh, nggak kuat. Kita harus beli dulu, teman-teman. Nanti deh, kalau nggak pasang fragmennya gitu ya. Sekarang kita pakai duit dulu aja belinya. Oh, nah ini battlefield. Oh, gini. Ah, kita harus ngumpulkan kunci ini, teman-teman. Coba, kalau nggak ngelawan siapa ya? Coba ini ngelawan singa ya. Oh, harus pakai kunci. Oh, gitu. Jadi, kalau nggak pakai kunci, nggak bisa melawan mereka ini. Mission masih kekunci ya. Kita harus login di D2. Udah, kita battle dulu aja dah. Sekarang kita musuhnya adalah naga. Koga belum switch ya tadi. Kok masih pakai Triceratops? Aduh, salah Koga. Nih, meninggoy. Udah, di sini kita ganti tadi yang monsternya tuh. Koga lupa switch tadi, teman-teman. Nah, ini kita ganti dulu. Nah, kita ganti. Kita battle langsung. Level 7. Level 7 kok ngelawan ini lagi? Bener gak sih? Oh iya, bener ini. Oh, ini 9, 10. Oh, ini harus ngalahkan yang level 7, teman-teman. Udah, kita coba aja nih. Gimana jurusnya nih? Woi, keluarlah. Widiu. Keren banget, woi. Next level. Coba ini apa nih? Sekali serang langsung meninggoy. Bukan. Ini ke powernya soalnya udah 100.000 lebih nih. Jadi kuat banget dia nih. Coba keluarkan langsung, bang. Wih. Langsung lagi. Ini apa nih? Jurus nomor 2 nih apa nih? Nih. Wih. Ditinju, teman-teman. Langsung meninggoy ini ya. Keren banget ini. Ini gamenya lebih keren daripada Dragon Craft gitu ya, teman-teman. Mejanya soalnya banyak banget nih. Tuh, ada berapa meja? Banyak banget lah pokoknya. Ya udahlah, Koga akhiri dulu gameplay dari Mecha Colosseum kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Supaya kita bisa seru-seruan lagi di game ya.
yang lainnya. Salam kucing gamer!